Tanah airku Malaysia, negara berjaya, aman, makmur, merdeka. Negara membangun, rakyat bersatu padu, bersama berusaha mencapai cita-cita. Warga berjiwa merdeka, tiada permusuhan, tiada perbalahan, tiada peperangan. Berganding memperteguh benteng, bersatu menangkis pancaroba. Keselamatan terjamin, kemakmuran dinikmati. Malaysia, ku sandung namamu. Ingat pesan ibunda, bersatu teguh, bercerai roboh. Muafakat membawa berkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan Bicara Saja. Bersemangat sungguh kawan-kawan kita tadi itu membaca sajak. Hei para penonton, betul tak Hafiz? Bukan membacalah, mendeklamasi saja. Oh ya, mendeklamasi saja. Hebat ya. Terpancar cahaya patriotisme yang ada di dalam diri mereka. Memang betul. Maya boleh terangkan apa itu saja? Saja. Saja. Saja ialah satu cabang usi dalam kesusasteraan Melayu. Tak ingat? Sekarang dah ingatlah. Sajak ialah satu cabang puisi dalam kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan pula ialah satu daripada cabang kesenian. Betul, betullah tu. Sajak mempunyai ciri-ciri istimewa yang tertentu. Apakah ciri-cirinya? Sajak merupakan puisi moden yang mencerminkan masyarakat moden. Sajak berbeza daripada pantun dan syair. Pantun dan syair terikat kepada rima tertentu. Sajak pula tidak begitu. Sajak menggunakan gaya bahasa yang mudah tetapi dapat menyampaikan pelbagai topik, idea, perasaan dan suasana. Maya ada terbaca bahawa sajak adalah karya yang indah dari segi bahasa, isi dan pemikiran. Sajak juga sama seperti pantun yang meniteberatkan peraturan berbahasa. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang sajak, apa kata jika kita dengar dahulu pendapat pengarah Jabatan Sastra, Program Bahasa dan Pustaka? Sajak adalah karangan berangkap yang moden. Bukan semua sajak bentuknya tidak terikat atau bebas. Ya. Ada juga sajak-sajak yang mengikuti perkembangan zaman lama, iaitu dia mengambil bentuk-bentuk seperti pantun atau gurindam. Contohnya kalau kita lihat penulisan oleh Allahyarham Datuk Osman Awang, ya, atau Tongkat Waran ni nama penanya itu, banyak mengambil bentuk-bentuk yang bersifat pantun, ya. Misalnya dalam sajaknya Gadis di Kuburan, ya. Nisan condong tegak bertaburan, gadis menangis kesedihan. Jadi sajak ini mempunyai satu tugas ataupun fungsi, iaitu menyedarkan manusia ataupun pembaca tentang isu-isu semasa. Mungkin sebuah sajak boleh mengubah pandangan kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Dahulu kita mungkin tak sayang pada negara, tapi apabila kita baca sebuah sajak tentang kemerdekaan, tentang perjuangan, kita disentuh. Ya, dan merasakan bahawa betapa pentingnya kita menjadi seorang warga negara yang baik dan juga memberikan sumbangan kita terhadap negara. Ciri-ciri sajak yang baik, ya, ialah dia mempunyai unsur-unsur gaya bahasa yang baik. Ya. Dan apabila saya sebutkan tentang gaya bahasa yang baik, itu bermaksudnya bahasa digunakan secara menarik. Nampaknya kita ada lebih maklumat tentang sajak. Lagi banyak maklumat, lagi bagus. Bukankah zaman kita sekarang ini zaman ledakan maklumat?
Kalau begitu, kita dapatkan pula maklumat daripada seorang budayawan Melayu yang terkenal dari Melaka. Beliau ialah Tan Sri Datuk Wira Haji Abdul Aziz Tapa. Macam orang pakai songko. Kalau songko tu orang tu mukanya bulat, songkonya bulat juga tak berapa saja. Mau kena tinggi, tinggi sikit. Jadi mana saja itu sesuai. Jadi yang sebab dikatakan saja ini perkataan itu sesuai. Kalau aku ikutkan hatiku, nescaya ku belenggu engkau. Tetapi oleh sebab cara kemanusiaan, ku pujuk engkau jadi begitu. Jadi itu sajanya. Dia ada perhubungan yang sesuai. Saja tidak seperti pantun yang terikat dengan rima yang tertentu, ya Maya? Ya, Hafiz. Walau bagaimanapun, keindahan bahasa dalam sajak tetap terselah. Perkataan sajak itu sendiri menggambarkan keelokan bahan sastera tersebut. Sekarang, mari kita dengar pula deklamasi sajak yang akan disampaikan oleh adik Nur Syafiqah. Sajak ini ditulis oleh Syakir Sufiani. Komputer peribadiku. Kehadiranmu amat bermakna. Kerja sekolahku mampu ku selesaikan. Meskipun hargamu mahal, pengorbananmu tinggi tiada ternilai. Komputer peribadiku, segala masalah yang ku hadapi, kau bantu, kau selesaikan. Pengganti guru waktu lapang. Keranamu, maklumat baru mudah ku teroka. Ilmu terkini selesa ku selami. Bumi dan angkasa luas ku hayati. Semuanya tercapai di hujung jari. Sebuah sajak mengandungi mesej yang tersendiri. Sajak tidak dicipta tanpa tujuan tertentu. Isi sajak mungkin dapat difahami berdasarkan baris-baris atau rangkap-rangkap dalam karya tersebut. Sajak itu ada kalanya penting, ada kalanya kurang penting. Sekejap penting, sekejap tidak. Bukan begitu. Isi sesebuah sajak ada kalanya dianggap penting oleh seseorang, tetapi dianggap tidak penting oleh orang lain. Hafiz tahu mengapa jadi begitu? Sudah tentu disebabkan oleh perbezaan tanggapan ataupun perbezaan sikap dan pendirian seseorang. Lagipun, penting atau tidak isi sesuatu sajak itu kerap juga disebabkan oleh perbezaan tahap ilmu, pegangan, pengalaman dan pemikiran seseorang. Yalah, lain orang, lain pendapatnya. Contohnya, Hafiz suka memakai baju warna merah, seluar warna coklat dan kasut warna hitam. Pada pendapat Hafiz, kombinasi warna inilah yang paling menarik. Maya pula suka memakai baju warna biru, seluar warna biru dan kasut berwarna hitam. Pada pendapat Maya, inilah kombinasi warna yang menarik. Betullah kata orang-orang tua. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Maya tak setuju. Maya memang tak setuju. Mengapa pula? Pada zaman internet ni, tidak semua orang berambut hitam. Ya tak ya juga ya. Rambut orang sekarang ini beraneka warna. Ada warna merah, jingga, kelabu, coklat dan putih. Bahkan rambut warna hijau dan biru pun ada. Ha, begitu jugalah isi sajak. Sajak yang dicipta mengandungi pelbagai-bagai isi yang berbeza. Sajak itu pula ditafsir menurut tanggapan yang juga berbeza berdasarkan sikap dan pendirian seseorang. Ya, tidak dapat disangka lagi. Mari kita teliti isi sajak seterusnya. Ada kapal yang berlayar di dada laut. Tenggelam sebelum pagi sempat menjenguk. Sisa-sisa hitam timbul. Menghirup air yang bersih. Menangislah anak-anak Ketam, Tapak Sulaiman, Siput dan Udang.
merataplah anak-anak ikan bersembunyi di sebalik terumbu karang. Taman sudah hilang. Mari selamatkan laut milik kita bersama. Dengan kasih anak dunia, kita bersihkan semula. Boleh kita taftikan tajak tadi? Pada pendapat Hafiz, lebih baik kita tinjau pendapat pengarang atau pencipta sajak itu sendiri. Elok cadangan Hafiz tu. Puisi saya yang berjudul Laut diambil dari antologi Camar di Cangkir Bumi, iaitu kumpulan puisi saya yang pertama. Dan puisi ini sebenarnya saya tulis khusus sebagai wakil bahan daripada Malaysia untuk siri Water Ecology. Buku ini adalah terbitan bersama negara-negara Asia Pasifik, 18 negara semuanya untuk UNESCO. Dan puisi saya sudah diterjemahkan untuk buku ini yang diberi judul The Sea. Tujuan saya menulis puisi ini sebenarnya kerana sering terjadi tumpahan minyak. Ya, jadi saya merasa agak sedih melihatkan bagaimana pencemaran alam yang merosakkan kehidupan laut. Dan saya merasa sedih melihat perkara ini terjadi. Jadi saya ingin tanamkan perasaan cintakan kebersihan alam sekitar, cintakan laut kepada bukan sahaja anak-anak Malaysia sebenarnya, malah untuk semua anak dunia. Maka sebab itu dalam puisi ini saya kata, marilah anak dunia, kita bersihkan semula laut yang dah kotor itu. Jadi cintailah kebersihan alam, sayangilah laut kita, kerana itu adalah kurniaan yang tiada ternilai harganya. Itulah tadi penyair atau penyajak terkenal dalam arena puisi tanah air. Beliau telah menghasilkan sejumlah besar antologi puisi dan tidak henti-henti mengarang sajak sehingga kini. Hebat sungguh. Maya ni berminat, tapi tak pasti sama ada Maya berbakat atau tidak. Bakat perlu dipupuk, minat mesti disemai. Walau apapun, kesungguhan dan disiplin paling utama. Alah, lupakan sajalah. Mengapa pula? Kena tunggulah sampai bakat dan minat bercambah. Betul juga ya. Hafiz, kita ada mengundang seorang lagi penyanyi tanah air yang terkenal. Siapa? Saudara Agi, takkan tak kenal. Nama penuhnya Abdul Ghaffar Ibrahim. Baiklah, mari kita saksikan apa yang dia berkatakannya. Saya sendiri ada juga melakarkan, mencipta sebuah sajak yang bersangkut paut dengan gagak, burung gagak. Cuba kita dengar apa yang diwakili dalam sajak saya tentang burung gagak. Gak, gak, gak. Ah, 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 ah. Gagak-gagak bukan mau berlagak. Gagak-gagak jiwa mereka menggelegak. Hidupkan api, api kehidupan segar. Nikmati sepi, sepi yang tidak mati-mati. Ah, ah. Ah, 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 ah. Mereka mematikan kesunyian, kemerduan suara. Mereka mencari kebenaran, kebencian mereka. Ah, ah, ah. Dalam puisi ini, saya ingin menggambarkan tentang bagaimana kita hidup dan mempertahankan kehidupan itu. Jadi, kita mesti cinta pada alam, alam semula jadi, dan mesti kita amalkan hidup bersih. Kerana persekitaran yang kotor, mesti banyak nyamuk. Nyamuk Aedes, nyamuk malaria, dan persekitaran yang kotor, mesti banyak gagak. Sampah-sampah yang tak diangkut, mesti banyak lalat.
Justru itu alam sekitar yang bersih adalah nikmat kepada manusia dan boleh menyelamatkan tamadun kita. Wah, hebatnya. Kagumlah Hafiz. Apabila menyaksikan saudara Algi mendeklamasikan sajak, timbul pula keinginan Maya untuk menjadi seperti beliau. Hafiz pun tertarik juga. Tetapi, entah bila Hafiz dapat mendeklamasikan sajak dengan gaya yang hebat begitu. Nak tanya sikit, boleh? Boleh. Pernah mengarang sajak sebelum ni? Maya pernah. Agak-agak? Aku dah. Memang tak pernah pun. Sekan sajak beruntai-untai, seuntai pun entah. Jangan pandai rendah tau. Eh, marah. Buat apa nak marah? Selalu marah, cepat tua. Baguslah kalau begitu. Maya memang meminati sajak. Hafiz tahu, Maya selalu menonton rancangan sajak yang disiarkan oleh RTM. Dalam banyak-banyak sajak yang Maya tonton, tentu ada sajak yang paling Maya gemari. Mestilah. Maya sangat tertarik hati dengan sajak Profesor Rahman Syari yang bertajuk Bersama Bersatu-Satu. Boleh kita saksikan? Sudah tentu. Pesan bapa kepadaku, ku ingat selalu. Jagailah segala milik. Milik kita, milik tetangga, milik semua. Jagailah dengan kepenuhan rasa. Jangan tercalar nilai dan guna. Jagai segala milik dan milikilah yang terbaik. Amat ku ingat pesan bapa dengan tenang, tidak berulang. Dunia ini bersimpang-simpang. Tapi usah kau bimbang. Hati yang terdidik membelai kebaikan takkan terheret ke simpang kesesatan. Ikutilah ajaran yang benar. Jiwamu pasti disuluh sinar. Bapa berpesan lagi, sepatah-sepatah dan hati-hati. Hidup ini dalam ukuran. Ini ruang dengan kecantikan. Detik berlangsung dalam kemolekan. Alam ini keindahan. Indah awan, indah gelombang, indah hati ketika tenang. Ini pesan keempat, sering aku berulang ingat. Akal insan terhad anakku. Tak apapun kita mencintai ilmu, tak mungkin segala dipahami isi dan makna zat ilahi. Akal ini terhad anakku, tertampan juga ke tembok buntu. Patuhilah ajaran agama, fikiran dan iman dalam saksama. Pesan bapa sentiasa mekar, segar di akal, akrab di hati. Pertama baik, kedua benar, ketiga indah, keempat suci. Pesan bapa terpaku di hati. Baik, benar, indah dan suci. Bagaimana Hafiz? Kata-katanya mudah dipahami. Walau bagaimanapun, keindahan bahasanya kita dapat rasakan. Penyampaiannya juga menarik dan bersahaja. Sebenarnya, Hafiz juga mengerti rancangan tersebut. Kalau Maya suka sajak pesan bapa satu-satu, Hafiz pula suka sajak pesan ibu beribu-ribu. Sajak itu pun dikarang oleh Profesor Rahman Syari. Ya, Intan Marhayu juga penyampainya. Mari kita saksikan. Kita ada ibu. Ibu kita satu. Kita ada ibu. Ibu kita satu. Pesanannya beribu-ribu. Kita ada ibu. Ibu kita satu. Pesanannya beribu-ribu.
Setiap langkah kita diiringi pesanan ibu. Buat begini, jangan begitu. Bacalah buku selalu. Kukuhkan diri dengan ilmu. Pilihlah kawan yang mulia hati. Tolaklah kawan pementing diri. Pilihlah kawan yang punya petunjuk. Tolaklah kawan menagih rokok. Mengapa agaknya pesan bapa satu-satu? Sedangkan pesan ibu beribu-ribu. Di situlah letaknya perbezaan tafsiran bagi sesuatu saja. Bagaimanapun, mari kita ikuti apa kata penulisnya. Dalam perhatian saya, sama ada ibu ataupun ayah, kedua-duanya memberikan perhatian yang banyak kepada anak. Tetapi berbeza di antara ayah dengan ibu ini. Ibu memberikan perhatian kepada hampir kesemua perkara yang difikirkan perlu dinyatakan kepada anaknya. Kesemua perhatian ini, kesemua perkara ini disebutkan kepada anak. Kalau dia risau tentang hal ini, kalau dia berasa curiga, bahkan kalau dia nak memuji pun, dia akan memuji satu perkara itu dan dia akan mengatakan supaya eloklah buat begini, jangan tidak buat begini. Jadi kalau sekiranya yang baik itu akan dipesan supaya dibuat selalu, kalau sekiranya yang kurang baik itu akan dihalang, akan dilarang selalu. Walaupun perkara itu perkara yang kecil. Kalau perkara yang besar, lebih-lebih lagi lah. Jadi ini berbeza daripada bapa. Bapa menghimpun sesuatu pesan itu supaya dapat dipadukan menjadi satu perkara yang penting. Jadi disebut sekali banyak perkara yang berrentetan. Kalau disebutnya satu pesan itu, maksud ayah ialah pesan itu boleh disambung-sambung sendiri oleh anak. Nah, itu berbeza daripada ibu supaya setiap satu itu masuk ke fikiran anak. Tapi bagi ayah, satu perkara itu biar dipikirkan sendiri lebihannya. Ini menyebabkan pesan ayah itu dikatakan satu-satu manakala pesan ibu beribu-ribu. Alangkah bagusnya kalau Hafiz jadi penulis sajak yang terkenal seperti Profesor Rahman Syari. Maya rasa korang juga ramai yang berminat menjadi penyajak seperti beliau. Kalau begitu, mari kita lihat kaedah beliau menulis sajak. Pada peringkat awal, saya memberikan perhatian kepada pantun. Pantun ini satu seni bahasa yang cukup menarik. Kerana bunyi akhirnya itu berselang-seli dan kerana rangkapnya itu terbina daripada baris-baris yang sama panjang. Jadi, seseorang yang mau memahami seni yang dapat dibina daripada bahasa, kajilah pantun. Terutama pada masa dahulu saya berfikir begitu. Kemudian, daripada pantun itu, saya melangkah ke puisi moden. Mula-mula, puisi moden yang hampir-hampir sama dengan pantun. Misalnya apabila saya membaca sajak Usman Nawang misalnya. Sajak Usman Nawang itu bunyinya macam pantun dari segi kepanjangan barisnya. Kami mengunjungi pusara bunda, sunyi pagi disinari suria. Wangi berseri, puspa kemboja menyambut kami mewakili bunda. Nah, perhatikan, sama panjang. Bunyi akhirnya sama seperti syair, tak seperti pantun. Tetapi Usman Nawang tidak mencipta karya itu untuk dilagukan seperti syair. Jadi kita katakan sajak itu dekat dengan pantun. Daripada sajak-sajak yang seperti ini, kita melangkah lagi kepada sajak yang lebih dekat pada sajak moden sekarang ini. Yang bunyinya, bunyi hujungnya tidak sama. Lepas itu, baris pula tidak sama panjang. Jadi ini pada dasarnya lebih mudah dibuat. Kerana kita tidak tertakluk kepada panjang baris dan bunyi yang sama. Cuma, yang menyulitkannya ialah bagaimana kita hendak menghimpun, mengumpulkan idea. Idea itu hendak disatukan supaya menjadi berseni. Kalau sekiranya kita kata apa-apa saja, kata-kata itu tidak sampai ke perasaan, tidak mantap dari segi pikiran,
maka karya itu tidaklah boleh dianggap sajak yang berkesan. Jadi saya ketika hendak menulis sajak, saya fikirkan mula-mula sekali apakah baris yang cukup berkesan kalau disebutkan. Kalau kita nak ambil baris misalnya, ketika aku merangkak perlahan menyusuri pagarmu, misalnya. Itu saya fikirkan merangkak perlahan. Mungkin kita fikir anak-anak kecil itu merangkak. Kemudian kita fikirkan orang dewasa pun merangkak juga. Tapi merangkak orang dewasa itu maknanya bukan merangkak dengan menggunakan tangan dan lututnya itu. Tapi ketika dia tidak boleh bergerak laju dalam kehidupan. Jadi itu katakan merangkak juga. Ya, jadi setiap orang boleh katakan merangkak. Ini ialah pikiran yang sudah pun simbolik. Setiap hari kita sebenarnya merangkak, artinya kita bergerak perlahan. Jadi menyusuri pagarmu itu maksudnya menyusuri pagar masa. Setiap orang sebenarnya menyusur pagar masa. Jadi masa yang menjaga kita. Nah, jadi ini hal-hal yang berbeza di antara kita menulis karya prosa dengan menulis karya puisi. Begitulah contohnya. Bagaimana? Boleh menulis sajaknya? Kenapa? Tak percayakah dengan kebolehan Hafiz? Lihatlah satu hari nanti. Baguslah, Hafiz sudah ada azam dari sekarang. Maya juga begitu. Harapkan selepas ini, lebih ramai rakyat Malaysia yang meminati dan menulis sajak. Sehingga bertemu lagi. Selamat menulis sajak. Sang bapa sentiasa mekar, segar di akal, akrab di hati. Pertama baik, kedua benar, ketiga indah, keempat suci. Sang bapa terpaku di hati, baik, benar, indah dan suci.